Yang melakukan ketibaan dan tersedia Ibrahim dan semua umum bagi keadilan rakyat dan juga semua pemangkat Parlimen Malaysia. Sekarang ni sementara kita bagi ruang kepada Ketua Umum Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk tarik nafas dia sikit sambil berjumpa dengan kawan-kawan kita. Saya ingin pimpinan-pimpinan Pakatan Rakyat, rakyat Terengganu yang berhimpun pada hari ini, sudahkah kita bersedia untuk melakukan perubahan? Kita masih lagi nak Barisan Nasional? Kita nak siapa? Terima kasih. Ini ramai-ramai ni bukan sambut Datuk Seri Najib tadi ya? Tapi kita sambut kita tambang tak payah, makan tak nak. Tapi saya minta terima kasih. Kalau walaupun tak ada tambang, tak ada makan, tapi semangat rakyat orang Terengganu, Kota Terengganu cukup hebat. Terima kasih. Wabi Wahidut, Ahli Parlimen kita. Sudah, saya tahu juga hari ini kita sambut Hari Raya Cina. Ya, jadi saya nak ambil kesempatan kawan-kawan harap bagi peluang saya cakap kepada masyarakat Cina, tanda hormat kita kepada mereka, nak ucap selamat Hari Raya Cina. Kong Hi Fat Choy, Xin Nian Kuai Le, Xin Nian Bian Pu, Xin Nian Hao, Nian Nian Hao. Melayu berjepuk semua. Xin Nian Hao, tahun ini baik. Nian Nian Hao, tahun berikutnya akan baik dan maju. Tapi kalau BN perintah, Pu Hao, Nian Pu Hao. Ini mesti baik. Kita percaya nanti tadi saya ibu Wabi Azan sudah bagi Wabi Wahid juga sampaikan sampai ucapan. Saya nak ke Kuala Nerus, tapi saya ini perkembangan biasa. Sama ada short stop Cina ke Melayu ke India ke Kadazan ke Dayak, sambutan begini. Ya. Tekanlah bagaimanapun, tiap-tiap malam TV3 atau media UMNO, MCA, MIC serang habis-habisan. Sekarang duk serang Tok Guru ni Aziz, giliran dia. Jadi saya cuti 2 hari. Dia cuti 2 hari sebab dia duk serang Tok Guru ni Aziz, sebab dia kata Tok Guru ni Aziz panggil orang lembu terima berin. Saya mbak tengok sendiri video tu. Saya tengok sendiri, dia tak kata macam tu. Dia kata kita boleh beri tapi jangan perlembukan rakyat ni. Tapi tengok media UMNO, dia kata Tok Guru ni Aziz panggil orang lembu di rumah beri. Yang cakap tu lembu. Yang faham soal lembu ini orang yang curi lembu, iaitu Ketua Wanita UMNO punya keluarga. Sudahlah politik, janganlah macam tu. Ya, yang kita cakap nak attack tak apa, ini kita tak cakap. Dia boleh cerecer tiap-tiap malam. Saya ada sampai 15 minit. Tok Guru ni Aziz lembu. Lembu Tok Guru ni Aziz. Lembu. Apa ni? Saya pun takut dia ke lembu ni. Sebab kan saya semua kena tuduh. Dengan jantan sudah. Dengan perempuan sudah. Lepas ni dia tuduh saya dengan lembu. Ya, gila. Saya kena tau ni dekat election. Dekat election ni UMNO ni sudah gila tau. Apa pun boleh. Jadi saya balik kampung tu hari. Saya tanya, saya punya abang, kampung saya cukup toko Bukit Petajam, Penang. Kita belakang rumah ada lembu betina. Dia kata, apa saya tanya? Kita kena jaga. Sebab election sudah dekat. Nanti ini orang Perkasa, Pemuda UMNO angkat gambar Anwar lembu. Anwar lembu, Anwar lembu, 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 lembu. Ambil saya punya rambut, DNA letak pada lembu. Mampus saya mau jawab. Ini dia. Sebab itu, kita mesti pandai, mesti cerdik. Hal
hari-hari kita boleh tonton televisyen, dia boleh cerita, tapi kita mesti merdeka. Kita mesti bebas, kita mesti tahu apa arti hidup. Kita bukan kuli, kita bukan bodoh. Rakyat mesti bangkit. Ini yang saya lihat di Sabah, Sarawak, seluruh negara. Saya di Miri, hari yang Najib tanya, saya mau saya? Yes. Mau BN? No. Najib pun, saya nak kawan dulu. You tanya orang sudah kata no, jangan tanya lagi lah. Ini tanya sekali, tanya dua kali, tanya tiga kali. Jadi, saya di Miri. Oh, dia kata ini Anwar dengan Guan Ing lah suruh. Saya juga sama. Ini baru ni orang lahat datu bawa senjata. Ini Anwar ni orang, aku juga. Ini apa ni Anwar ni? Ya? Ini tak ada modal dah. Tapi saya di Miri masa di Sarawak. Saya sampai, saya kata, saya tabik pada orang Pulau Pinang. Bukan soal berani, dia pandai. Dia cara hormat dia jawab. Dia tak nak kata, weh, tak? Tanya, mau sokong? Depan Datuk Seri Najib tanya, mau sokong saya? No. Dengan cara hormat. You kalau Najib tanya, you berani jawab dulu kah? Betul kah? Baik. Ini yang saya katakan kebangkitan rakyat. Saya balik-balik dulu saya cerita pasal buku Syekh Qardawi, Taurah Syaab yang sudah dengar. Tapi ini dikatakan kebangkitan rakyat. Ini sebab saya tanya, you can't stop. You boleh ugut. You boleh bagi 500 bring. You boleh tipu. You boleh guna media. You boleh guna wang. Tapi kalau rakyat bangkit, ini bukan soal keadilan, bukan soal PAS, bukan soal DAP, ini bukan soal Anwar, bukan Tok Wu Hadi ke Kit Siang, tak ada. Lebih dari itu, kerana rakyat sendiri mau ubah. Kami ini hanya ikut semangat kebangkitan rakyat saja. Ya. Ini realiti. Ya. You bagilah propaganda macam mana pun kalau rakyat tuntut dengan izin Tuhan, nobody can stop. Sebab tu saya sekarang-kadang selalu menyanyi. Sekarang ni lagu pasal Najib. Tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Bila Sabah hilang, UMNO melayang. Bila UMNO melayang, Najib jadi ketua pembangkang. Ini by election sahaja. Ini by election sahaja. Ini by election sahaja. Baik, sudah. Ini yang dikatakan kebangkitan. But why? Sebab apa? Weshamo? Apa sebab? Mengapa ada perubahan ini? Sebabnya sudah tahu, ialah kerana rakyat tahu. Sudah tahu. Projek. Sekarang AES. AES Terengganu jalan. Selangor, kita kata kita tidak benarkan AES jalan. Tak payah payung. Dia orang tak payung, saya tak payung. Baju basah saya ni pinjam baju Wahid ni baju. Tak bawa. Ya. Di Pulau Pinang, Lin Wah Eng kata no AES. Why? Burden. Rakyat silap sikit RM300, dua kali RM600, BRIM RM500. Habis. Sudah kita perintah Putrajaya ini dekat, pastikan Kuala Terengganu kita pertahan, menang. Kita pastikan bandar menang. Kita tawan Terengganu, tawan Putrajaya, kita batal itu AES. Ya. Siapa untung? UMNO dan syarikat juga. Semua you sapu. AES you sapu. Tol utara selatan you angkat. Ha? Minyak punya interest kontrak 10 bilion ringgit. Siapa dapat kontrak minyak? Petronasnya? Mahathir punya anak. Ha? Ini orang Terengganu punya anak apa? Bodoh semua. Ha? Minyak Terengganu. Bagi tahu saya, mana ada syarikat oil and gas Terengganu? Tak ada. Anak Mahathir. Tanya Sabah Pak Kelola Minyak. Mana ada syarikat? Tak ada. Apa ini negeri bapak dia punya saja, bukan rakyat punya. Bila kita tanya, Anwar tak boleh pakai sebab Anwar ini ikut Cina. Ya, Mahathir kata Anwar, kalau Anwar pimpin ini negeri rosak, dia ikut Cina. Ini Tok Wu Hadi Awang pun sudah tak faham Islam, Allah pun dia sudah bagi sama Kristian. Ini cakap yang tidak fair, tidak betul. Kita dalam pakatan rakyat,
Tok Guru Hadi Awang punya statement. Sebagai presiden PAS, kita bawa, kita bincang. Kita setuju. Jangan kita hina orang. Kalau you salah guna Allah. Kalau ada orang Kristian ambil Bible, dia bagi budak-budak Melayu baca, bagi dia keliru, kita ada undang-undang. Tapi apa perkasa buat? Ugut, bakar itu Bible. Ada Najib berani cakap? Ya. Nama Najib ni tak ada karik. Ini masalah. You mau pimpin, you kena berani. Mahathir control kontrak minyak. Ada Najib berani stop? You ingat dia berani beritahu Mahathir? Jangan buat. Tak berani. Kalau melawan Mahathir, Abang Anwar boleh beritahu Najib. Jadi dia tak jawab. Sudara Melayu ada, Cina pun ramai. Saya tak cakap. Saya tak mahu orang kata orang cakap Melayu lain, Cina lain. No, antaranya. Saya nak beritahu, saya Melayu. Saya bangga dengan saya punya bahasa, budaya saya. Saya orang Islam. Saya tidak tolak ansur. Mau angkat Islam, jaga kita punya iman, akidah, baiki akhlak kita. Tetapi tetapi jangan hina orang. Mana ada negara di dunia tak? Ni saya Melayu cakap. You mau tolong Melayu, jangan hina orang. You mau tolong Melayu, apa susah? Angkat orang Melayu. Angkat orang Cina yang susah. Angkat orang India yang susah. Orang Dayak kata, sama-sama kita angkat bagi maju. Apa problem dia? Huaren, Malayren, Intoren, Dayakren, Woman, Tuse, Ijaren. What is the problem? Tapi sekarang ini, dia buat begitu. Dan sanggup dia tanya, 50 years after independence. 50 tahun lepas merdeka. You belum lahir. You bapak lahir. Dapat warga negara. Apa Mahathir kata? Apa pasal you dapat warga negara? Dia boleh tanya pasal Tengku kasih warga negara. Itu pun, you mak MCA boleh cakap tak? MCA berani jawab tak? Tak. Jadi dia kata, dia boleh soal mengapa orang Cina, India dapat warga negara 57. Saya mau tanya Mahathir, bila you dapat? You punya bapak bila dapat warga negara? Tapi ini bukan politik baik tu. Kita orang Melayu mesti terima. Mau angkat nasib orang Melayu, kita mesti kerjasama supaya hak rakyat Melayu, Cina, India kita bela bersama. Apa yang kita bangkitkan tadi? Wabi Azan cakap, soal rasuah, salah guna kuasa. Minyak you angkat, AES you angkat, balak you curi, tanah hilang. Kontrak 100 juta, you tak angkat 200 juta. Ini tadi Laksmana Imran, Admiral Imran from ex-Admiral daripada Tentera Laut. Itu hari dengan saya, General 3 Bintang, Datuk Gafir, number 2 Army. Dia pergi Setiawangsa kempen sama kita. Apa dia kata? Saya minta tuan-tuan sokong ano sokong Pakatan Rakyat kerana banyak sangat rasuah dalam pembelian senjata. Ini number 2 in the army. Apa lagi dia kata? We want to make sure kita support Pakatan Rakyat dan kami ex-general akan bantu supaya peralihan kuasa itu secara aman dan teratur. Saya sayang dia. Ini cara dia. Kita nak bawa perubahan yang negara kita. Ya? Bukan takat jalan, bukan takat kapal selam, bukan takat saham, bukan takat elektrik. Lembu boleh sapu sekarang. You know, saya nak gini anak-anak muda. I'm asking you, orang muda. Ini negeri, masa depan kamu. Can you tolerate leaders? Duit penternak lembu je the poorest. Melayu, Cina, Sikh, yang India yang jaga lembu tu orang miskin. Duit mereka pun kamu sapu. Hidup Melayu, Melayu mana? 256 juta.
Bila datang corak cawangan UMNO di sini, ketua wanita UMNO, nanti. Curi lah lembu banyak-banyak. Tak boleh. Ya? Itu di federal. Saya nak beritahu dari Selangor baru-baru ini. Dipak, bak keluar satu lagi cerita. Ketua wanita UMNO Selangor, Raja Rupiah, ambil 200 ekar tanah. Okey, 200 ekar tanah ketua wanita UMNO Selangor, bukan Tan Sri Khalid bagi, Khair Toyo dulu. Kita tak tahu, bongkar. Dia duit tak ada. Jadi dia pergi jumpa Datuk Najib. Datuk Najib macam dia datang, jadi dia memang baik. Dia kesian kat orang. Bukan orang ramai macam ni. Ketua wanita UMNO, ketua wanita UMNO Malaysia, bagi duit lembu. Ketua Inah Tahanan UMNO Selangor, dia dapat 200 ekar, duit tak ada. Jadi jumpa dia, Datuk Seri, belah kesian saya. Datuk Seri Najib pun memang orang cukup prihatin. Dia kesian sangat. Maka dia bagi 160 juta ringgit. Duit siapa? Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Bosque. Ada pekat tentera ni? Berapa dapat? Berapa? Berapa? Tak ada. Cokong UMNO besar? Apalah. Bekas tentera. Cokong UMNO. Ini ketua wanita UMNO Selangor. Bila dia kawat? Bila dia masuk hutan? Bila dia masuk tentera? Apa pasal dapat wang tentera 160 juta? Cish, kalau tentera diisi kawat, bisa lawan. Ini apa? Ini. Lampah. Ya, lebih dari ketua wanita UMNO. Tapi bukan main hebat kawat. Yang dia berani apa? Tunjuk punggung kat Ambiga. Ya. When your money is stolen, you shut up. You don't have a courage. You are trained as fighters. Fight for your rights. Pertahankan hak kamu. Kami PAS, DAP, keadilan apa dia? Kami kata hak kamu. Hak penternak lembu dengan ambil. Hak pemandu teksi bagi pada dia. Hak rakyat bagi pada dia. Itu yang kami tahan. Nak marah itu. Yang UMNO marah sebab apa? Kita tahu sekejap. Sebab saya curi tanah. Sebab apa? Oh, sebab khianat. Khianat apa? Ay, geram saya. Kita nak defend. Tahu tak masa perhimpunan agung UMNO baru ni? Tahu nak tengok tak? Ah, tak mati. Nangit. Last session, sesi terakhir, semua nangis. Najib nangis, Muhyiddin nangis, Menteri Dalam Negeri Jamaluddin pun nangis, Syarizat lagi kuat nangis. Nangis betul, bukan nangis filem Hindustani, bukan. Ini bukan drama Cina, ini drama nangis betul. Bukan drama Korea, Korea banyak nangis kan. Nah, ini bukan. Nangis betul. Jadi saya dengan Azizah kat airport nampak nangis. Saya kata, pesanan ni nangis betul ni. Kenapa main? Saya ingatkan nangis sebab dia nak kalah bilang raya. Bukan. Dia nangis sebab dia nyanyi lagu Anak Kecil Main Api. Lagu Melayu, bagaimana derita orang Melayu, bagaimana cerita orang Melayu. Tanah Melayu, hak Melayu, orang asing sudah ambil. Siapa orang asing? Cina. Ya. Dia kata ini tanah Melayu ini sudah habis orang asing ambil. Cina dengan India. Kemudian MCA pun nangis sama. Saya tanya, itu MCA apa pasal you nangis? Saya sedih. Najib nangis, saya nangis. Hey! Najib nangis, dia kata dia punya tanah orang Cina angkat, you nangis apa pasal? Ayuh, MCA. Ya, dia nangis. Apa lagu dia? Anak kecil main api. Aku lagu dia. Cerita derita Melayu. Anak kecil main api. Nenek moyang kaya raya, terbakar seluruh harta benda. Nenek moyang Melayu ini semua kaya. Duduk hutang pun kaya. Habis tanah Melayu ni habis. Terbakar semua harta benda. Ini saya bukan main-main. You boleh playback UMNO General Assembly last song, last session. This was the song they sang. Najib, Muhyiddin, semua orang UMNO nyanyi, semua nangis. Kemudian tepuk tangan, MCA pun tepuk sama. Akhirnya dia kata apa?
air mata darah bercampur keringat, bumi dipijak milik orang. Air mata darah campur peluh keringat, bumi kita pijak, orang sudah ambil. Orang mana di Indonesia ini? Myanmar. Sekarang Myanmar ada. Tapi ini message dia nak bagi tahu orang Melayu, kena bersatu sokong UMNO. Kalau tak bersatu, habis Cina ini dia ambil. Yang herannya MCA tepuk tangan. Dia tak faham. Sudah, mana boleh Perdana Menteri satu Malaysia nyanyi gitu? Betulkah yang tanah kita, harta kita di Cina ambil? Isunya saudara, balak siapa bagi? Tanah rizab Melayu siapa ambil? UMNO! Lebuh raya utara selatan siapa buat? UMNO! Dah ambil keuntungan lebih-lebih? UMNO! AAS syarikat siapa? UMNO! Lembu siapa ambil? UMNO! Memang ada tokek Cina, ada tokek India, tokek Melayu, mana? Tengok macam elektrik, saya beritahu, pakar Terengganu, Pasir Gudang, YPL. Baru ini 6 bilion punya kontrak education, YPL. Genting sanye. Tapi tokek-tokek setengah besar Cina di sini, buat apa? Melayu pun ada, saya mokta. Elektrik, Malakoff. Gula, saya mokta. Beras, saya mokta. Kereta api, saya mokta. Proton, saya mokta. Pelabuhan Pelabian, saya mokta. Tanjung Pelepas, saya mokta. Puspakom, saya mokta. Ini Melayu lain bodoh. Petronas, anak mahal deh. Sudah ada Melayu-Melayu mana? Ini yang jadi soal. India, India pun ada. Ananda Krishna. Judi yang paling besar Tanjung, Ananda. Adik angkat Dr. Mahal deh. Okay. Maxis, Ananda. Astro yang kontrol, Ananda. Harga mahal. You follow Astro, you tahu berapa banyak. Because there is no competition. You bagi kepada you punya kroni. Ini kroni. Tak payah tender. Saya tanya di parlimen, Dato' Sri Najib, kamu Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan suami kepada Rusma. Jangan bermain, itu penting. Jadi kamu the most powerful man in Malaysia. Orang paling berkuasa di Malaysia. Saya nak tanya kamu, mengapa kamu takut sangat dengan orang bernama Senoka? Semua dia minta kamu bagi. Di mana di dunia one company, one man boleh kontrol semua? Beras, gula, kereta api, proton, kereta, port, airport. Mana ada? Masalah apa di Malaysia macam ini? Poor governance. Tata kelola pemerintahnya lemah. Kerana ada kepentingan terusah. Sudahlah nak jadi pemimpin, kena berani. Kena tegas. Yes kata yes, no kata no. Ada masa popular, ada masa tidak popular. Ini kalau tak berani, IPP kita berapa kali dah, berapa tahun dah kita bercakap. Berunding tak gerak. YB Azan ada, YB Wahid di parlimen. Berapa kali kita bangkit, minta runding semula. Bukan tukar penyanyi, runding semula. Tak berani. Sebab ni tokoh-tokoh besar. Yang bayar, yang bawah. Jadi saudara, ini mesti dibetulkan. Kalau sudah lihat semua ini, besar. Berapa tanggungan pinjaman yang diberi kepada Syed Mokhtar? Sekarang, 50 bilion ringgit. Berapa banyak kepada YTL? 38 bilion ringgit. Saudara, what is happening to this country? Ada keluar TV3? No. Ada keluar utusan? No. Ada keluar Star? No. Ada keluar Berita Harian? No. Tak ada. Jadi dia harap orang, rakyat ini tidak tahu. Dia keluar? Tunggu ni Aziz. Jadi, pas. Jadi, Anwar menteri selang sagi. Ya? Sudah. Sekarang ni ejen Cina. Anwar kalau jadi Perdana Menteri, dia jadi jual lagi pada Cina. Kemudian, Israel. Kemudian Amerika. Kemudian dia sokong Hindu. Sebab saya pergi Punggol, saya pakai macam Syaruk Khan punya baju. Ah, tengok Anwar jadi Hindu lah. Kemudian saya pergi international conference yang dijemput oleh Christian churches. Dia panggil saya bukan cakap sebagai orang Christian, sebagai orang Islam. Bukan saya seorang. Saya Sheikhul Azhar.
ulama besar dan rais ulama Mustafa Syarif. Saya tidak cakap soal seorang hukum hakam macam mufti, tak. Dia minta saya cakap pengalaman bagaimana yang disebut common word dalam Quran, kalimatun sawa, perkataan yang boleh menyamakan untuk bawa maksud wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alami. Bagaimana mesej Nabi Muhammad bagi rahmat kepada sekalian alam, kerana mesej perdamaian, kerana mesej kemanusiaan, kerana mesej keadilan, kerana mesej jangan hina satu sama lain, kerana mesej lita'arafu, appreciate dan learn from one another. Jadi saya guna majlis itu depan siapa? Ketua-ketua padri sedunia. Yang jadi host saya itu Archbishop of Germany, yang dengar itu President of Germany. Saya cakap itu penghormatan. Dia tak panggil Menteri Agama Malaysia. Pasal dia zakat pun dia keliru. Jadi itu yang nak cemburu. Saya tak ada kuat. Oh, dia kata Anwar sama kan? Tak. Saya yakin dengan Islam. Saya tidak tahu langsung. Orang Kristian ada, orang Buddhis ada, orang Hindu ada di sini. Saya tidak. Soal keyakinan saya tak berubah. Anak-anak saya latih. Jangan minum arak. Pakai-pakai yang sopan. Belajar agama, solat dengan tinggal. Ya. Tetapi saya tahu dalam Islam kita harus latih diri kita untuk menghormati hak orang lain. Jangan ugut orang lain. Jangan hina orang lain. Saya itu pahalan saya. Dan saya sampaikan mesej itu. Siapa nak salahkan saya? Oh, dia kata ni Anwar dah mirip-mirip dah dekat dengan Kristen. Dan itu orang kata Hindu. Yang mana satu pun. Sebab tu saya kata saya Super Agent 007. James Bond satu saja. Saya 20-20. Nah, tapi sebab tu kita kena sabar. Ya? Kita kena sabar dan jaga muafakat kita. Saya sebut tadi isu-isu ini kerana isu ini penting. Ini jaga negara, bukan jaga BRIM. Ya? Jaga negara ini pertama nak kena jaga perasaan dan sikap dan hormat, human dignity of every man and woman, every Malay, every Chinese, every Indian, every Dayak, every Kadazan. Itu mesti dianggap macam anak-anak kita baru boleh selamat. Ya. Dia boleh cakap apa yang dia mahu. Dan saya tahu kadang-kadang orang Melayu juga terbawa-bawa. Oh, ini tengok, pas ni pun tak Islam sangat dah. Anwar dah tinggal Melayu dah. Ustaz Abu Hadi dah tinggal tolak Allah, tolak Ansur. Dia bawa hujah berdasarkan Quran. Ya. Orang boleh guna, tak boleh salah guna. Orang boleh muliakan, tak boleh hina. Itu prinsipnya. Buat apa kita nak gaduh? Jadi kita beza pendapat dengan orang yang nak main. Sejak bila yang UMNO nak pertahankan zakat Islam ni? Wah, sekarang kita demi Islam. Ya. Kemudian sama marah Tok Puni Aziz ni. Mana dia faham sangat agama dia ni? Ikut DAP semua Tok Puni Aziz. Cuba panggil pemuda UMNO tu, dia baca Fatihah tu. Belum tentu lulus. Ini sebab mengapa kita kena ada sopan.